Ruben Onsu blak-blakan curhat ke ibu kandung Betran Peto soal sikap Onyo. Ada yang salah dengan anak ini. Ruben Onsu ternyata sempat mencurahkan isi hatinya terhadap ibu kandung Betran Peto. Sejak Onyo menjadi bagian dari keluarga Ruben Onsu, semua hal yang menyangkut tentangnya tak pernah luput dari sorotan publik. Jauh sebelum perceraian dengan Sarwendah, ternyata Ruben Onsu sempat bicara dari hati ke hati dengan ibu kandung Betran Peto bernama Maria Octaviana alias Vivi. Lantas seperti apa curhat Ruben Onsu terkait Betran Peto? Simak artikel berikut ini. Sarwenda, Betran Peto dan Ruben Onsu. Ruben Onsu dan Sarwenda menikah pada 2013. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 anak, antara lain Betran Peto yang merupakan anak angkat Talia Putri Onsu dan juga Tania Putri Onsu. Pasangan ini memutuskan untuk mengangkat Betran Peto menjadi putra sulung mereka sejak 2019 setelah menjadi bagian dari keluarga Ruben. Kasih sayang yang didapatkan Betran Peto dari orang tuanya begitu besar. Perlakuan kepada Betran Peto tak ubahnya seperti anak kandung. Ruben Onsu dan Sarwendah memperlakukan Betran Peto seperti keduanya anak kandungnya, Tania Putri Onsu dan Talia Putri Onsu. Seiring berjalannya waktu, Ruben Onsu merasa ada yang salah dengan sikap Betran Peto. Untuk itu Ruben mengajak ibu kandung Betran Peto, Vivi, untuk bicara soal Onyo. Momen ini terungkap dalam kanal YouTube The Onsu Family. Ruben Onsu mencoba bicara empat mata dengan ibu kandung Betran Peto. Ruben Onsu, Sarwenda dan Betran Peto, presenter ternama itu mengatakan bahwa Betran mempunyai rasa trauma yang sangat mendalam. Seperti diketahui, Betran Peto sejak kecil diasuh dan dibesarkan oleh neneknya di NTT. Anak kita ini punya rasa trauma dengan kisah mamanya dengan papanya. Mungkin ini emosi orang tua, tidak hanya papa dan mama Betran yang terpisah di dunia ini, banyak. Tapi impact ke anak yang menerima berbeda, ucap Ruben dikutip TV One News dari kanal YouTube The Onsu Family. Dikatakan psikolog, Betran Peto mengalami trauma karena perpisahan orang tuanya. Tapi ketika saya konsultasi ke psikolog, saya harus cari tahu dulu asal-muasal anak ini. Ada yang salah dengan anak ini sehingga ke depan saya mendidiknya dan tidak melakukan hal yang sama, tutur Ruben. Sarwenda, Betran Peto dan Ruben Onsu. Ruben juga menyebut bahwa Betran Peto harus diperlakukan dengan lemah lembut. Jadi salah satu contoh anak ini tidak bisa dibentak dengan keras, ucap Ruben. Dia menceritakan nama-nama semua nama orang yang pernah membentak dia, ada semua di list saya, tambahnya. Mendengar cerita Ruben Onsu, Vivi tak kuasa menahan air matanya. Ibu kandung Onyo mengaku tak menyangka jika dampaknya akan sebesar itu pada Betran Peto. Saya tidak menyangka kalau sampai seperti ini dengan Betran. Tapi perpisahan saya dengan bapaknya ini sebenarnya tidak perlu untuk anak-anak ketahui, karena ini urusan saya dengan bapaknya, kata ibu kandung Betran Peto, Vivi, sambil mengusap air mata.